Pemirsa Naga Suara Minggu. No music no life. Pastinya. No music no life. Cin. Betul. Hari ini kita kasih tahu pemirsa yang di rumah. Ini sekarang kita lagi spesial banget acaranya karena hari ini kita tuh lagi meliput suatu acara yaitu launchingnya album dari The Virgin. Ada gue sih salah satunya. Emang lu masih Virgin? I don't know. Tapi yang pastinya ini pemirsa semua wajib nonton ya. Betul banget. Harus lihat liputan ini karena ini spesial banget ya. Pastinya, jadi selama 1 jam nih jangan kemana-mana di Naga Suara Minggu No Music No Life. Betul. Banyak banget million star dan juga artis terganas pastinya. Yes, pengen lihat liputan launchingnya seperti apa? Kita tetap saksikan di Naga Suara Minggu No Music No Life. Pemirsa, saat ini kita berada di lokasi launching The Virgin dalam hit singlenya Demi Nama Cinta dari Naga Suara. Sekarang kita tanya-tanya tentang sama fansnya The Virgin ya. Kita tanya satu-satu. Halo. Halo. Hai. Fansnya The Virgin? Iya. Apa namanya? Kiki. Fansnya namanya apa The Virgin? Virginity Lampung. Dari Lampung. Sama. Virginity Lampung. Namanya siapa tadi? Kiki Desma. Kiki Desma. Mau tanya-tanya ya buat launchingnya The Virgin ini ya. Kira-kira... Tadi udah dengar belum tampilannya? Belum, baru masuk. Oh, baru masuk. Cuman tadi udah ngikut. Ternyata baru masuk ya. Jauh-jauh dari? Dari Lampung. Dari Lampung, iya. Dua-duanya dari Lampung. Nyebrang laut ya. Kalau misalnya dari album sebelumnya, lagu yang sekarang udah dengar belum? Sayangku. Udah dengar. Udah. Kira-kira bagus gak? Bagus banget. Kalau dibandingin sama album sebelumnya? Nggak kalah bagusnya. Nggak kalah bagus, tetap The Virgin. Bagus terus. Iya. Terus mau nanya lagi. Kira-kira dari launchingnya ini. Apa lagi nanya? Mas Dani selalu punya sesuatu yang brilian gitu. Idenya Mas Dani itu pasti brilian. Jadi kita selalu saat kita bete, aku sama Dara pasti berpikiran bahwa ada sesuatu yang Mas Dani rencanakan untuk The Virgin. Mungkin harapannya ya, dengan lamanya album kita keluar, orang menjadi penasaran. Dan insya Allah album ini akan meledak, itu harapannya. Harapannya itu aja sih positifnya buat kita. Ada hikmah ya, ya. Jadi sebenarnya gak bete. Kadang-kadang aja. Biasanya sasaran kebeteannya siapa? Atau apa? Kalau aku sih bikin lagu. Oh bagus dong ya, produktif. Kalau Neng Dara gimana? Aku jodoting pintu. Tapi bersyukur juga sih, maksudnya 3 tahun meskipun ngeluarin single, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Tapi sebenarnya dibetain juga enggak, karena kalian sendiri kan sebenarnya aktif ya. Order manggungnya tinggi, populer ya. Walaupun di suatu masa waktu itu sempat on airnya tidak terlalu banyak, tapi off airnya kenceng banget kan, kita dengar kan, sampai membentuk community pencinta loyalnya si Virgin ini udah berapa banyak ya. Artinya memang karyanya ditunggu, cuma memang dokumentasi album tidak ya. Oke. Pertanyaan kedua, seberapa besar pengaruh Pak D? Mungkin nyebut Pak D ini bukan karena Pak D ada budenya, tapi Pak D, inisial D, Dani ya. Kalau dia nanti ganti nama menjadi Lani, jadi Pak L gitu ya. L, anaknya. Pak D ini maksudnya Pak Dani. Seberapa besar Pak? Kalian sangat mendengarkan sekali ya apa yang dikatakan oleh Mas Dani.
banget banget. Di termasuk di luar musik? Kadang-kadang. Kadang-kadang gak nakal. Kalau yang jorok-jorok enggak. Artinya ketika bilang nanti aja bikin albumnya, udah satu single lagi nurut ya? Nurut banget. Alhamdulillah nurut banget. Tasya tahu dong ya, nurutnya kayak gitu ya. Terus nurut tapi nggak pakai BT? Kadang-kadang. Neng Dara, gimana? Sama. Ya. Artinya memang pasti Dani, Mas Daninya punya rencana sesuatu buat kalian ya. Akhirnya sudah keluar album ini. Coba tanya dulu, Mas Dani. Di cross-check-kan dulu. Apa? Anak-anak bete nih selama ini ternyata sama lo dan? Gak pernah kelihatan sih. Makanya jadi gak tahu. Nurut-nurut ya, The Virgin? Hah? Dari semua anak didik di RCM, nurut-nurut? Semua RCM sih nurut-nurut semua. Nah, ada gak nurut. Artinya bisa terkendali sebagai patron manajemen artis, sebagai pembimbing mereka bermusik ya? Iya. Karena kan kita dalam pemilihan untuk menjadi artis RCM kan memang gak asal-asalan kan. Kita lihat karakter dan lain-lain bisa diatur enggak. Jadi memang ada screeningnya ya, ada tes psikotesnya. Ya? Ada. Meskipun tidak formal tapi ada. Ada magangnya dulu ya. Oke, okay. Udah ada di jawabannya yang kedua, di cross-check-kan baik dari di Virginia maupun Mas Daninya. Oke, okay, pertanyaan ketiga soal kreativitas ya. Tasya, halo, soal kreativitas mereka ya. Mitanya ya, oke, okay. Mita mau jawab. Mita, Anda menjadi penulis lagu ya, semua lagu The Virgin kecuali mungkin di sini kan ada recycle ya. Itu gimana caranya memanage karena prayer juga tadi Mas Dani bilang backing vokal juga gitu kan, dan juga mungkin memberikan warna di tema album juga konseptor lah ya. Itu bagaimana? Kalau beban pasti beban karena Mita harus, ya Mita sama Dara harus bisa lebih baik dari yang udah ada kan. Tapi memang kadang-kadang pas keluar booming itu kita memang agak susah untuk mengulang. Karena yang namanya boomingnya lagu itu kan hoki ya, hoki-hokian. Jadi kalau Mita sih prinsipnya selama karya ngalir, Mita simpan aja lagunya, suatu saat mungkin kepake sama Mas Dani. Yang penting jangan berhenti produktif lah kalau Mita sih. Ya kekuatannya suaranya Dara bagus, ya kan? Terus suaranya Mita juga bagus, lagunya Mita bagus, aransemen saya bagus. Well, Virgin adalah artis yang menjanjikan ya, kedepannya tentunya akan kita pikirkan yang lebih baik lagi. Terima kasih.